Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan project bookstore dengan mengenai recycle video yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi video ini adalah video yang terjelas, video yang sebelumnya. Karena ada beberapa bagian yang miss atau tidak muncul di dalam video. Jadi masih dengan project recycle view, di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk membuat data class yang inline parcel label dengan cepat, regenerate dengan cepat, dan juga bagaimana cara membuat adapter dengan cepat. Jadi untuk video lengkapnya bisa simak video tentang aplikasi bookstore dengan menggunakan recycle view. Jadi video ini hanya untuk melengkapi video yang sebelumnya dan untuk memperjelas video tentang recycle view yang sebelumnya. Oke, kita akan coba buat baru saja di sini. Jadi di bagian package model, kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih Java class. Oke, akan saya contohkan dengan menggunakan nama book 2. Jadi ini hanya contoh. Jadi akan saya beritahu caranya bagaimana untuk membuat data class, kemudian yang mengimplement parser label secara cepat. Oke, di sini jadi kita kasih string yang sama ya, title, author, kemudian description, dan juga foto. Kita samakan saja dengan di bagian ini. Kemudian jadi untuk membuat data class yang kita perlukan di recycle view, di sini saya akan melakukan beberapa. Jadi pertama adalah generate, kemudian saya akan generate constructor. Jadi di sini saya gunakan constructor kosong, kemudian saya implement parcel label di sini. Kemudian di sini saya implement methods, saya pilih semua, oke. Kemudian di sini saya add parcel label implementation, kemudian saya tambahkan klik kanan, kemudian saya generate getter and setter, kemudian saya pilih semua. Oke, selesai. Jadi ini cara membuat data class book yang mengimplement parcel label. Kemudian sekarang saya akan contohkan untuk membuat adapter secara cepat. Jadi di sini kita klik kanan pada package adapter, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih Java class. Kemudian kita kasih nama. Karena listbook adapter sudah ada, pada ini contoh saja, saya kasih nama listbook adapter 2. Jadi di sini untuk membuat adapternya, jadi akan kita expand. Jadi akan kita expand di sini, kita pilih adapter, kemudian jadi di bagian ini jadi kita samakan untuk nama kelasnya titik. Jadi kita kan akan membuat view folder. Jadi misalkan kita kasih nama saja di sini list view folder, terserah mau dikasih nama apa untuk view foldernya.
Terus setelah itu di sini muncul warna merah. Selanjutnya kita klik kelas lebih warna. Jadi kalau sudah kita arahkan juga pada masih pada bagian yang error. Kemudian kita implement text. Oke, kita pilih semua. Terus selanjutnya kita arahkan lagi di bagian yang error. Kemudian kita make list view holder extend. Kemudian kita arahkan juga pada bagian yang bertanda garis merah. Kita klik di bagian lampu. Di sini kita create constructor matching support. Oke, selanjutnya tinggal kita isi bagian-bagian di dalam kelas ataupun metode yang ada di sini. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan yang saya contohkan di video sebelumnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan memperjelas penjelasan yang ada di video recycle view sebelumnya. Sekian dan terima kasih.